lagi kan melihat penonton, apalagi untuk mempraktekkan gerakan yang saya peragakan pada tayangan ini, sepertinya sangat-sangat membosankan. Karena sering pada channel ini saya menayangkan gerakan olahraga dengan senam yang sangat simpel seperti ini. Namun begitulah apa adanya, teman-teman kerabat semua. Channel ini saya buat hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman, terutama kepada teman-teman yang sudah berusia-usia lanjut, agar dapat dan bisa melakukan satu gerakan olahraga yang sangat simpel, tidak memerlukan tempat terlalu luas, termasuk juga durasi waktu yang sangat pendek. Dengan bahasa saya, minimal 3 menit dan dapat dilakukan 5 atau 10 menit. Untuk hemat saya sudah cukup, karena berolahraga menggerakkan otot-otot agar elastisitas di antara otot satu dengan otot yang lainnya menjadi satu kombinasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, kita berharap aktivitas yang dilakukan keseharian tentunya otot-otot akan bergerak, baik dari otot-otot kaki, paha, pinggang, pinggul, lengan, bahu, dan otot-otot yang lainnya menjadi suatu kombinasi yang keterkaitannya akan memberikan energisitas terhadap gerakan keseharian apa yang kita lakukan. Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat simpel, tidak memerlukan tempat apa yang saya katakan tadi, terlalu luas, dan juga durasi waktu. Lakukan satu gerakan olahraga yang gerakan otot-otot, baik pinggang, pinggul, paha, lengan, semuanya. Jika gerakan ini kita praktekkan dengan durasi waktu setengah menit ataupun 1 menit, terutama pada gerakan naik turun dari jangkar setengah jongkok dan kemudian selanjutnya dilakukan bangun, itu akan membuat otot-otot kita menjadi pegal, terutama otot-otot pada paha. Melakukan gerakan yang saya peragakan ini, ujung kaki baik kanan dan kiri selalu berada di ujung tanah. Artinya bukan tapak kaki sepenuhnya yang menyentuh ke tanah, akan tetapi ujung kedua kaki kanan dan kiri bertumpu di tanah. Gerakan yang sekarang ini dengan hitungan 10, 15, atau 20 kali cukup lumayan untuk membuat otot-otot kita menjadi pegal. Nah, teman-teman kerabat semua, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, ketika melakukan suatu gerakan olahraga, apalagi jarang kita bergerak, kemudian mencoba suatu pola gerakan, biasanya otot-otot akan menjadi pegal atau menjadi sakit. Nah, hal ini secara alam saya rasakan itu adalah sudah biasa. Namun demikian, karena hal tersebut diperlukan suatu gerakan yang kontinuitas saat ini dilakukan secara terus-menerus, dengan demikian otot-otot yang awalnya tidak pernah atau belum pernah digerakkan, ketika apalagi dilakukan suatu pemaksaan dengan durasi waktu yang panjang, termasuk juga gerak-gerakan yang terlalu berat, gerakan naik turun pada peragaan ini cukup lumayan memang akan membuat otot-otot menjadi pegal. Lakukanlah secara rutin dengan durasi waktu yang cukup, dengan 3 menit, 5 menit. Ketika sudah terasa agak pegal atau tidak mampu lagi melakukan gerakan, ya kita sudahkan, ambil kesempatan atau di lain hari atau di lain waktu, bisa dilakukan pagi ataupun sore. Ya, memang kelihatannya simpel, kan, tetapi kalau ini dipraktekkan cukup membuat otot-otot paha terutama akan menjadi pegal. Nah, semoga ada manfaatnya. Dengan gerakan simpel kita dapat berolahraga dengan tidak memerlukan durasi waktu terlalu lama dan juga tidak memerlukan tempat terlalu luas. Sampai berjumpa
teman-teman kerabat semua, salam rahayu.